Beringharjo tuh sebenarnya tempat favoritku. Dulu aku satu atau dua kali seminggu aku bisa jalan ke sana, jajan, lihat-lihat barang, cari inspirasi. Kemarin kebetulan pertama kali ngajak kamu, kita mau cari bahan untuk bikin tas belanja. Bleaching kalian natural 3 meter nggih. Kan dari dulu tuh Mbak Dita suka banget crafting ya. Terus pas ngeliat maksudnya kenapa ibu nggak ngembangin itu buat jadi merchandise-nya di madu gitu loh. Karena kalau makan kan dimakan langsung habis ya. Tapi kalau misalnya merchandise atau apa itu jadi ada kenangan dari kita ya Bu ya. Selain hasil tangan buatan ibu sendiri gitu loh. Udah siap sih. Instagramnya juga udah siap. Dulu Instagram untuk craftingku udah aku rubah namanya jadi themadu.merchandise. Kita ini ya. Daripada diem ngapain sih? Iya, dasarnya tuh nggak bisa diem di rumah, maksudnya nggak tahu mau ngapain di rumah. Nah, kan soalnya kita Aries ya. diem itu adalah siksaan. Mana sih? Soto nggak pakai nasi? 2. Minumnya apa? Minumnya es teh manis 3. Gimana nih? Kamu kan nggak suka pasar yang bau kan? Enggak sih, masih oke lah. Kayak di mana ya kalau di Jakarta nih Mbak? Tapi aku selama di Jakarta aja aku belum pernah sih, emang aku nggak pernah makan di pasar. Masuk pasar terus makan tuh hampir jarang sih. Sebenarnya ini pengalaman beli pertama ya? Iya makan. Iya kayaknya ini pertama deh. Aku tuh sini ada dua pasar. Emang benar-benar pasar yang buat ibu-ibu belanja, sama pasar yang kayak gini. Seru sih jalan-jalan ke Beringharjo. Jadi awalnya tuh gara-gara COVID kan stay di rumah aja, nyoba untuk masak-masak dan ternyata ada bakat nih kita nih buat masak-masak. Nama tuh sebenarnya bingung ya, karena dulu kita kan awalnya manis-manis ya deh ya. Manis-manis, tapi bingung masih namanya apa ya gitu. Aku tuh kalau manis tuh apa sih? Oh, manis madu. Madu. Terus oh iya udahlah, the madu aja lah gitu. Aku kasih tahu orang-orang tuh semua, "Hah? Apa sih namanya kok kayak gitu gitu? Terus bacanya apa? The madu apa di madu ya terserah kamu. Kamu mau bacanya apa?" Dan itu kan memang yang terjadi di dalam hidup aku dan Sarah, jadinya ya udah. Nama itu doa loh. Lah mau udah kejadian kok, lah mau apa aku gitu. Terus ya udah. Oh, mesti takut dibully ya? Emang kenyataannya kayak gitu juga sih. Toh kan sesuai dengan namanya, balik lagi sih, sesuai dengan namanya kan madu ya. Kita berusaha menunjukkan kalau kehidupan kita tuh sebenarnya baik-baik aja dan manis-manis aja sih gitu. Kalau inovasi tuh ya itu, sekarang kita lagi coba-coba untuk bikin yang selain yang manis-manis. Lagi juga nyiapin yang savory itu, yang menu asin-asin, menu lauk pauk. Terus juga lagi nyiapin dan survei untuk bikin merchandise-merchandise. Yang sekarang udah siap sih beberapa, apron, tas belanja. Rencana sih baru itu, tapi nanti pasti akan ada perkembangannya.
Jadi kita nggak cuman mikirin bisnis-bisnis aja ya, kita juga bantu gimana usaha teman-teman yang lain supaya bisa maju. Lewat kemarin waktu puasa itu videografer membantu. Kayaknya sih tadinya rencana untuk dilanjutin lagi ya, maksudnya karena ternyata banyak banget yang masih melakukan kegiatan itu, sedangkan kita udah stop selama 30 hari itu. Nah kemarin tuh Mas Arik sempet ada ide buat paling nggak seminggu dua kali atau ini, cuman belum dimulai lagi sih karena masih banyak kegiatan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita fokus ke makanan yang cuman bisa dibeli sama orang-orang yang ada di Jogja dan sekitarnya. Sekarang kita coba ke merchandise. Merchandise itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan gak takut basi. Gak basi. Takut basi. Jadi kalian bisa lihat hasil masakan kami di @demadu.yami. Di follow ya, jangan lupa. Terus kalau merchandise-nya itu bisa dilihat di @demadu.merch. Eh, masuk, stop. Mikir. Jadi kita juga membuka kerjasama untuk ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek yang punya kerajinan. Pengen jual tapi masih bingung caranya gimana, bisa titip jual ke kita, nanti kontak atau DM aja ke @demadu.merch, nanti kita bisa bantu untuk jual dan kurasi.